Ya, Bapak. Menteri, turn on the mic. Terima kasih. Dengan menteri. Terima kasih. Hey, bro, menteri, dah boleh macam itu di 86. Ini. Saya sekarang menjemput Yang Berhormat Menteri Pembangunan Luar Bandar. Yang Dipertua, satu minit. Saya fikir, maaf ya, saya fikir pendirian Yang Dipertua begitu keras sehingga kan puluhan orang nak suara hal yang menjadi kontroversi Malaysia itu yang, dua minit begitu penting bagi Yang Dipertua. Tolong fikir bahawa tempat ini, saya ulang, bukan tempat untuk dengar saja tapi untuk bahas. Tapi kalau Yang Dipertua sampai keras begini, tak ada kelonggaran 5 minit pun, apa ni jadi? Ya, berapa orang yang bangun nak cakap pun tak boleh? Ya, Mamat, begini, ya, bagi ruang dia jawab. Saya faham. Ya, Mamat, begini. Yang Dipertua, ya, maaf, selalu sebut faham. Tapi sebenarnya tak faham. Saya faham. Kalau faham, beri ya, Mamat, sedikit faham. Kelonggaran 5 minit, 7 minit tak boleh. Ya, Mamat, begini. Perbahasan dah tamat. Sekarang waktu... Apa tamat, orang bangun tak boleh jawab sekarang, tak boleh soal apa sekarang, yang tamat KPK tidak habis lagi. Yang Dipertua tak mau jawab isu penting. Saya Dipertua tak setuju Yang Dipertua ambil sikap terlalu keras menghalang Ali Muhammad membangkit ingat isu penting. Saya bantah kali pertama dengan keras sebab saya fikir isu yang membangkit biarlah bagi ruang kepada menteri yang jawab. Begini, 5 minit ekstra pun perbahasan jadi masalah. Dah tamat. Sekarang waktu winding up nombor 1. Pencelahan cuma mengikut peraturan mesyuarat. Pencelahan adalah cuma untuk penjelasan dan bukan untuk perbahasan lagi. Menteri tak bagi tanya soalan pun. Jadi perbahasan dah berlaku. Sekarang masa menjawab. Ya, sekarang masih menjawab. Kita beri peluang kepada menteri untuk menjawab. Mohon kalau ada bagi 5 minit. 5 minit boleh. Isu ini tolong penting. Tolong dengar saya, Tuan boleh Ketua. Tak? Saya cakap ni. Kalau ada Yang Berhormat yang ingin mencelah untuk meminta penjelasan dan sekiranya dibenarkan oleh Yang Berhormat menteri, maka itu boleh dibuat. Kalau tidak dibenarkan, maka tidak boleh dibuat. Kalaupun dibenarkan, cuma untuk penjelasan, bukan perbahasan lagi. Perbahasan dah tamat. Menteri dah dengar semua perbahasan dan sekarang waktu menteri untuk menjawab. Itu caranya Yang Berhormat Polisen. Maaf, saya bukan saya tak faham, saya faham. Okey, terima kasih. Kalau faham, ya. Mana Yang Dipertua tahu dia minta penjelasan atau tidak? Saya? Yang Dipertua menghalang dia mempersoalkan. Padahal saya lihat menteri sedia jawab. Dan sebaiknya dalam hal itu kita bagi ruang, ya, menteri dah jawab kedua-dua penjelasan dan kepada menteri. Dia tengah jawab. Yang Dipertua kata berhenti, 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 dah time. Ini Yang Dipertua bukan saja time minta, keeper tapi saya speaker. Minta Yang Berhormat menteri ringkaskan kerana masa dah tamat. Dan kalau ada lagi penjelasan yang perlu, maka ianya perlu dibuat secara lain lah sebab dah tak ada masa lagi. So saya sekarang ingin mempersilakan Yang Terima Berhormat, kasih Datuk Yang Dipertua Menteri Pembangunan Luar Bandar. Terima kasih. 20 minit. Saya nak ingatkan bahawa perbahasan dah tamat sebenarnya. Sekarang masa menjawab. Dan apabila hendak ditanya penjelasan, kalau dibenarkan baru boleh penjelasan itu diminta. Itu cara kita buat. Yang Dipertua. Cara kita conduct. Yang Dipertua. Tolong. Silakan. Bukan yang semua orang dapat peluang untuk berbahas. So inilah peluang kita nak tanya soal-soal. Itu pun bukan tak dapat macam mana. Itu yang silapnya. Itu yang awak silap, Yang Berhormat. Peluang nak tanya soalan, peluang nak tanya soalan ialah masa perbahasan. Sekarang ya. Ni cuma peluang untuk meminta penjelasan. Ya, kita, sekiranya kita tidak dapat peluang. Dibenarkan. Kita tidak dapat peluang Yang Dipertua. Kalau menteri hanya 82 orang saja ya, diberi peluang. Datuk Speaker. Ini pun dah waste time. Datuk Speaker. Silakan, tidak semua dapat tidak semua berpeluang berbahas, Datuk Speaker. Ya. Kerana had terima masa. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Ini orang-orang yang tidak semasa perbahasan ini perkara peringkat yang telah dasar kita jawatan. Tidak ada peluang berbahas di dalam Dewan 21. Ini. Adakah suara kami tidak mau didengar? Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ahli-ahli Yang Berhormat.